tumpuan bagi tiga pelumba yang akan bermula di baris hadapan. Sebentar nanti tidak ketinggalan kepada tiga lagi pelumba yang akan bermula di baris yang kedua. Ini dia kedudukan grid. Permulaan dengan Manakin Aziz di petak yang pertama, Muhammad Hazim Mafairus petak yang kedua, Muhammad Faris Hafiz akan bermula di petak yang ketiga. Petak keempat Muhammad Haris Farhan Bahrain, petak kelima Muhammad Hafidah Muhammad Ali, petak keenam Tengku Amirul Hafirudin. Petak yang ketujuh Muhammad Syah Khairil Hisham, petak yang kelapan Muhammad Idir Fitri Mahdi, dan petak yang kesembilan adalah Muhammad Arif Adam Handan. Petak kesepuluh Muhammad Syafiq Rosli, sebelas Ahmad Syukran Aizan, dua belas Nazirul Izzat Muhammad Bahaudin. Muhammad Syafiq Zarik di petak yang ke-13, Muhammad Fahmin Abdul Muttalib petak ke-14, Luqman Syakimi Hakim di petak yang ke-15. 16 Muhammad Irfan Rosnizam, 17 Muhammad Warizmi Umat Nasih, 18 Muhammad Afiq Ashraf Zulkifli. Seterusnya adalah Azrul Effendi Hadi di petak yang ke-19, Muhammad Azri Mat Ali petak ke-20, dan petak nombor 1 adalah Muhammad Syafiq Rasul. Izzat Rafiq berada di petak ke-22, Muhammad Alif Aiman Tumiran petak ke-23, 24 Muhammad Iqbal Uzaimi Azhar. 24 pelumba yang akan berada di grid. Kita ada ramai juara dalam ni. Akid Aziz juara musim lalu, Syafiq Izarik juara Wira, Alif Aiman Tumiran juara Pro M untuk musim 2016. Kita termasuk lagi lain-lain pelumba, Irfan Rosnizam bekas juara untuk Yamaha juga. Dan ada ramai pelumba, lambai pelumba yang pernah bergelar juara dan ramai yang mampu untuk tahu bagaimana dalam perlumbaan untuk berada di hadapan. Masuklah Muhammad Hazim Mafairus juara bagi kategori Yamaha Petronas Super Series. Ini adalah musim yang keduanya bersaing dalam CP115. Mereka akan bermula sekarang. Permulaan yang baik penting di Lintar Tamerlok ini menuju ke selekor yang pertama. Hazik yang meluncur laju di hadapan, saya lihat 26 atau 13. Kedua pelumba sepasukan ini 26 yang berada di hadapan. Hazik Farus dengan Akid di tempat yang kedua, Faris di tempat yang ketiga, Tengku Amirul naik tempat yang keempat. 20 pasukan maju motor dan 20 pasukan Mowai Pang. 1, 2, 3, 4 sekarang di awal perlumbaan. Tapi masih lagi awal, ada 15 pusingan dalam perlumbaan ini. Di peringkat awal, kelebihan kepada Hazik Fairuz untuk berada di hadapan Akid Aziz serangkan pasukannya. Tapi yang tekanan di belakang adalah Faris Afif dan Tengku Amirul Hafirudin. Dan salah CG yang akan dapat kita saksikan di antara dua pasukan ini, Petronas Pintar Yamaha Maju Motor dan juga Motor Genos Yamaha Wawai Pang. 1, 2, 3 dan 4. 1, 2 untuk Maju Motor, Wawai Pang 3 dan juga 4 dengan Hazik Mafairus. Kini berada di tempat yang pertama, dikira rapat oleh rakan sepasukannya Akid Aziz, dan Faris di tempat yang ketiga, Tengku Amirul berada di kedudukan yang keempat. Waktu ujian latihan bebas dan ujian masa, Akid Aziz mencetak masa yang terpantas, dan sewaktu out juga Akid berjaya melakukan masa lebih baik dari lain-lain pelumba. Sekarang ini dia berada di belakang, di belakang Hazik Fairuz. Hazik Fairuz hampir tadi terjatuh, dan ini memberikan kelebihan pada 20 Wawai Pang yang berjaya untuk memintas Akid. Kerana Akid cuba mengelak Hazik tadi, dan 20 Wawai Pang ini, Faris dan Tengku Amirul mengambil kesempatan naik tempat yang kedua dan ketiga sekarang ini. Baru lagi masih lagi di awal perlumbaan ini, tetapi kita sudah pun dapat menyaksikan antara detik-detik menarik di antara empat pelumba di hadapan Hazik Mafairus dengan masa yang dilakukannya dalam 46.228, tetapi lebih pantas adalah Faris yang berada di tempat yang kedua ketika ini dengan 45.826 saat. Begitu juga dengan Tengku Amirul yang berada di kedudukan yang ketiga. Akhir di tempat yang keempat, sementara tempat yang kelima adalah Finas Ma'ali, diikuti Haris Farbarin yang berada di kedudukan yang keenam. Dari petak keempat dia bermula, dia jatuh ke kedudukan yang keenam. Sekarang apa yang boleh dilakukan oleh Akid Aziz untuk mengejar, dan ini baru strategi yang betul kerana 1, 2, 3, 4. Masuk naik dalam Akid Aziz. Akid Aziz masuk untuk naik tempat yang ketiga sekarang, melepasi Tengku Amirul. Akid tempat yang ketiga, tapi di hadapan Faris dan juga Hazik yang cuba untuk lari dari kelompok ini tadi, tapi Tengku Amirul telah pun melepaskan Akid Aziz di tempat yang ketiga sekarang ni. Akid akan cuba ke punca 20 di hadapannya. Fairuz, Azik di tempat yang pertama, Faris tempat yang kedua, Tengku Amirul dan Akid Aziz. Afinas, Haris Farhan kekal, Ahmad Syukran Aizat naik tempat yang ketujuh sekarang. Itu perubahan yang ada di Lita.
tindakan bijak yang dipamerkan oleh Akid Aziz untuk naik ke kedudukan yang ketiga. Dia hanya melihat sedikit ruang yang ada untuk digunakan, dan kini dia terus mengejar kedudukan, cuba masuk dari dalam. Seperti mana ada tadi, peluang terjatuh, peluang Kozi Yam itu telah pasti adalah Haris Farhan Bahrain. Haris Farhan yang terjatuh. Saya melihat dah sebentar tadi ada dua jentera di situ selain daripada jentera Kozi Yam. Apapun, kita kembali memberikan tumpuan di kelompok hadapan dengan menyaksikan kembali semula 1-2 untuk ya, pasukan Petronas Pita Yamamajumoto menerusi Akid dan juga Aziz Fairuz. Ya, ya, Aziz dan Akid sekarang ini. Akid kembali berada di belakang Haziq. Dan memang tadi walaupun dia turun di tempat yang keempat, kembali tempat yang kedua untuk berikan tekanan kepada rakan dan pasukannya. 1-2 pasukan Majumoto. Haziq memang memintas di selekoh yang kedua ini, dan dia cuba melakukan tapi dapat ditutup oleh Haziq Fairuz sekarang. Akid dan Haziq, sementara Faris akan menanti saja untuk mengambil kecepatan seperti yang tadi, naik 1-2-3 kurang dari satu saat. Perpuluhan saat memisahkan ke 30, sedikit kesilapan saja akan membuatkan mereka kehilangan tempat sekarang. Haziq menoleh ke belakang untuk melihat di manakah kedudukan pencabarnya, dan rakan sepasukannya Akid Aziz di belakang dengan hanya perbezaan 0.76 saat diikuti di situ oleh Faris yang berada di kedudukan yang ketiga. Ketika ini dua pelumba Petronas Pelita yang maju motor cuba untuk menjarakkan diri. Wah, dia memasuk dari bagian dalam. Sekarang ia Haziq. Haziq bijak menutup ruang. Itu adalah kelebihan pada Haziq sekarang ini, kerana dia bijak menutup ruang setiap kali Akid cuba untuk masuk dari bagian dalam, tapi dia akan menutup pintu, tidak membenarkan Akid. Tapi berapa lama dia dapat melakukannya? Kerana ada 9 pusingan lagi untuk dia menutup. Kerana Akid akan mencuk laju sekarang ini. Akid akan menggunakan kelajuan untuk masuk bagian dalam. Akid masuk. Cantik sekali. Cantik sekali Akid berjaya merampas tukar daripada Haziq Fairuz. Bersih dari daerah dalam. Dia masuk untuk memintas di tempat yang pertama sekarang. Perhatikan kepada cetak masih yang dilakukan oleh Akid Aziz dengan 45-43-1-0 yang dilakukannya dalam pusingan yang terakhir sebelum ini. Dan kemudiannya dia juga merupakan pelumba yang paling pantas saat ini dengan 45-43-4-1. Begitu konsisten sekali cetak masih yang dilakukan oleh Akid Aziz, yang mana menyaksikan daripada kedudukan keempat meletakkan dia kini berada di tempat yang pertama. Dia menunjukkan bahawa kenapa dia juara musim lalu. Kerana kita lihat walaupun Haziq menutup ruang, tidak memberikan kawasan untuk dia masuk, tapi dia berjaya mencari ruang di tempat yang paling sesuai untuk masuk bagi meminta. Sekali Haziq akan cuba untuk kembali melakukan ke atas Akid Yoyunho. Mungkin memastikan saja kedua pelumba yang sekarang, kerana mereka sangat rapat bersaing, dan sedikit kesilapan boleh membahayakan kedua pelumba. Tapi setakat ini mereka bersaing dengan rapat, mereka bersaing dengan hebat, dan kita menyaksikan satu persaingan yang cukup sehat di antara kedua pelumba ini. Sekarang Haziq pula memecut laju di selekoh yang kedua. Perhatikan jarak kedudukan di antara dua pelumba Petronas Pita Yama ini dan juga pelumba Wawepa di belakang. Sudah pula ada jarak kerana di pusingan sebelum ini 44.8.3.4 saat dilakukan oleh Akid Aziz, manakala Haziq Fairuz pula 44.8.4.2. Menjadi dua pelumba yang melakukan catatan masa di bawah 45. Mereka dapat menarik satu sama lain. Kedua mereka sangat laju di Lita, dua pelumba saja di bawah 45 saat. Jadi kita lihat perbezaan di antara dua mereka ini, meninggalkan dah 20 Wawaipang hampir 2 saat di belakang. Oh, tadi itu Faris yang juga tadi masuk. Ada tukar biru kena Faris. Tadi ada sedikit kesilapan, dia goyang sedikit, dan tukar biru naik tempat yang ketiga sekarang ni. Jadi dua persaingan, 20 pasukan Petronas Pita Majumoto dan 20 pasukan Yamaha Wawaipang yang bersaing untuk tempat ketiga dan tempat yang keempat. Agak lama Tukar Amirul berada di belakang Faris. Dia kini melonjak ke tempat yang ketiga dan cuba untuk memejar dua pelumba di hadapannya, iaitu Akid Aziz dan juga Haziq Fairuz yang masih lagi kekal dengan cetak masa di bawah 45 saat. Begitu konsisten corak tunggangan daripada kedua pelumba di hadapan ini. Dan sekali lagi nampaknya Haziq cuba Haziq mencari ruang. Haziq cuba tapi ditutup dengan rapat pintu
oleh Akid. Akid tidak membenarkan langsung, tidak membenarkan langsung untuk melepasi. Di hadapan ini adalah di antara 16 dan 36. Syafiq Zarik dan juga nombor 33 Mahmud akan dicap dari di hadapan. Masih lagi bertemu pada pemain yang terjatuh. 33 kalau Mahmud akan dicap tadi yang bersaing dengan Syafiq Zarik tadi. Tempat ketujuh dan tempat yang ke-8. Perhatikan insiden ini. Ya, insight. Yang melibatkan dua jentera. Dua jentera yang terlibat adalah tidak pasti. Masyarakat Insyaf tidak pasti. Seorang dipukul yang juga terkeluar. Tapi kembali di hadapan sekarang ini. Empat pusingan lagi akan ditamatkan dengan Akid Aziz yang masih lagi mempertahankan kedudukan. Jauh mereka meninggalkan Tuk Amirul dan Faris Hafiz. Terlalu jauh. Lima saat saya kira. Ya. Lima saat mereka meninggalkan 22 pasukan Wawai Pang. Tapi sekarang ni siapa yang akan menang dalam perlombaan ini? Akid atau Haziq? Itu persoalannya. Kerana tak pasti 22 ini akan berada satu dan dua. Jauh mereka meninggalkan lain-lain perlomba sekarang. Memang meneruskan legasi mereka. Meneruskan penguasaan mereka pada musim lalu. Ya. Aziz mahu mempertahankan kedudukan di tempat yang pertama selepas pembukaan yang kurang baik di awal perlombaan tadi, tetapi selepas itu dia mula memperbaiki prestasinya dan kini berada di tempat yang pertama. Pada satu ketika Haziq Fairuz memimpin perlombaan ini dan dia kini sedang mengejar memasuki pusingan yang ke-13. Kita perhatikan barulah tiba dua perlomba dari Motul Zino Siamah Wawai Pang yang diketuai oleh Tengku Amirul Hafizuddin, begitu juga dengan Muhammad Faris Hafiz. Dan sekarang Faris yang cuba untuk merampas tempat yang ketiga. Wow! Faris yang tadi cuba masuk dari bagian dalam tapi melanggar dengan rakan sepasukannya. Ini yang tidak diingini oleh pasukan apabila 20 mereka berlaga dan kembali di hadapan. Dan 20 dan satu pasukan juga sedang bersaing sekarang ini di antara Akid dan Haziq sekarang. Antara Akid dan Haziq. Siapa yang akan berada di hadapan? Ini kita lihat apa yang berlaku tadi. Dari bagian dalam cuba masuk api. Faris cuba masuk, dia tidak overshot, tidak cukup ruang untuk masuk bahagian dalam tadi untuk memintas Tengku Amirul. Dan sekarang ini pusingan yang terakhir sekarang ini. Akid Aziz di tempat yang pertama. Dua Haziq, tiga Tengku Amirul. Tengku Amirul tidak dicabar, dia akan kekal tempat yang ketiga. Di antara dua perlombaan ini, antara Akid dan Haziq, siapa yang akan menangi perlombaan? Tapi agak pelan sikit sekarang Haziq kerana kita lihat Akid mulai jauh ke depan. Maksudnya Liu Ho tidak mahu melihat apa yang berlaku kepada pasukan Motul Zino Siamah Wawai Pang. Tidak mahu berlaku kepada dua perlombanya di hadapan dan mereka akan masuki selekoh yang terakhir nanti. Dengan Muhammad Akid Aziz akan menuju ke checkered flag untuk memenangi perlombaan yang pertamanya untuk musim 2017. Diikuti oleh Haziq Mahfairuz yang berada di tempat yang kedua. Dan Tengku Amirul Hafizuddin berada di kedudukan yang ketiga. Ya, 32 teratas, sayang sekali bagi Faris Hafiz yang terkeluar dari perlombaan. Aminah naik tempat yang keempat. Ahmad Nurkan Aizat, Tafiq Rosli, Nazirul Izzat yang sekarang ini akan sampai. Dan Tafiq Rosli, Nazirul Izzat, Azri Omar Ali, Idil Fitri Mahadi, Fahamin Mutalib dengan Faris Miman Nasir, Azri Afendi, Syafiq Zarif tempat 13. 14 Iqbal Kuzaimi, 15 Alif Aiman Tumiran melengkapkan ketipan mata untuk perlombaan kali ini. Perlombaan dah di penghujung. Kesan penamat. Ini dah keputusan perlombaan. Akid Aziz tempat pertama, Haziq Fairuz tempat yang kedua, Tengku Amirul Hafizuddin tempat yang ketiga melengkapkan podium untuk perlombaan kali ini. Afinas Ali tempat yang keempat, 5 Ahmad Tukan Aizat, 6 adalah Syafiq Rosli, 7 Nazrul Izzat Muhammad Bahaudin, 8 Muhammad Aznil Ali, 9 Muhammad Idil Fitri Mahadi, 10 Muhammad Fahmin Abdul Muttalib. Di tempat yang ke-11 Muhammad Kuarizmi Muhammad Nasir, 12 Azrul Afendi Hadi, 13 Muhammad Syafiq Zarik, 14 Iqbal Kuzaimi Azra, 15 Alif Aiman Tumiran, 15 perlombaan yang mencik mata dalam perlombaan kali ini. Lukman Syakimi Hakim, 16, 17 Farid Abis, 18 Afiq Tadal Zikimli, 19 adalah Muhammad Syakali Hicam, 20 Syafiq Rasul, 21 Haris Farhan Barin, 22 Irfan Kustizam Izzat Rafiq, 23, 24 Alif Adam Hamdan tidak menamatkan perlombaan.
untuk menerima hadiah bagi pasukan. Untuk pasukan bagi perlumba, Superintendent Zakaria bin Abdul Kasim, wakili Ketua Polis Daerah Tembeloh, menyampaikan hadiah pada perlumba. Tempat yang ketiga, adalah Tengku Amirul Hafirudin yang sudah pasti akan kembali kepada pasukan, dan Sifu akan tanyakan apa yang berlaku pada dirinya dan juga Faris Hafiz tadi. Tapi tanya kepada Tuk Amirul di atas podium dalam perlumbaan kali ini. Di tempat yang kedua adalah Muhammad Haziq Fairuz, pasukan Veteran Sprinter Yamaha Maju Moto. Tahun lalu dia menang di sini, tahun ini tempat yang kedua dalam CP 115. Dan juara pusingan pertama, Lita Temerloh, menegang jentera 13 untuk pasukan Petronas Yamaha Maju Moto juga. Mawar Aki dan pemenang Aki bagi perlumbaan, Ahmad Akid Aziz, yang membuktikan mengapa dia juara musim lalu dengan cara tunggangan dan corak perlumbaan yang ditunjukkan oleh Akid Aziz tadi. Walaupun dia jatuh tempat yang keempat, mampu kembali bangkit, naik dan memintas Haziq di tempat yang paling cantik sekali. Dengan cantik sekali untuk berada di hadapan. Ini ada anugerah pasukan kepada Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto pada Yong Yun Ho, Lin Che, Ahmad Ajmi bin Abdi, Ketua Wilayah Jualan Runcit untuk Petronas. Jadi dia podium bagi CP 115, Muhammad Akid Aziz, Muhammad Haziq, Muhammad Fairuz, Tengku Amirul Hafirudin. Terima kasih kepada Superintenden Zakaria bin Abdul Kasim yang mewakili Ketua Polis Daerah Temerloh, ya, saingan di antara Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto dan juga Moto Zinos Yamaha Huawei Pang dijangka akan bertemu sekali lagi untuk musim ini. Ya, sampai ke hujung musim seperti musim lalu, kita lihat bagaimana mereka bersaing. Tujuh dengan nama pasukan Aizat musim lalu, saya ingat, untuk pasukan CKJ yang juga bersaing untuk kejuaraan bagi kejuaraan pelumba. Dan ini adalah kedudukan tamat satu pusingan berdasarkan keputusan perlumbaan tadi yang kita lihat, dengan Akid mengumpul mata maksimum untuk perlumbaan kali ini. Tapi baru perlumbaan yang pertama, mereka akan bertemu sekali lagi dalam pusingan yang kedua nanti. Dan yang penting, kita melihat bagaimana Akid dan Haziq jauh di hadapan dengan lain-lain perlumba. Dan ini mungkin nampakkan bagaimana corak perlumbaan macam ini. Dan lepas ini kita akan bersama ketiga pelumba yang tadi